Jadi beliau akan menyampaikan tazkirah pada malam ini, tajuknya yaitu Ramadan di antara dua zaman. Insyaallah. Tapi kecuali kita, tapi ustaz-ustaz akan sampaikan tazkirah aja. Sebab ustaz ada hal, jadi solat tarawih akan diimamkan oleh anak-anak tasbih kita. Sebelum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulah. Yang saya hormati Tuan Imam Pengerusi Surau Al-Amin, Surau Al-Amin, saf-saf kepimpinan para asatizah muslimin muslimat, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memfakkan setinggi syukuran kepada Allah Ta'ala atas limpah kurnanya kita masih dipanjangkan usia masuk ke hari 19 Ramadan, dan tinggal lagi 10 hari lagi untuk kita memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah. Pada malam ini tajuk yang saya cadangkan ialah Ramadan dua zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita beribadah, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita berqiyamul lail, kita baca Al-Quran, ada tak kita terfikir tentang ibadah kita ini adakah diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Ada jaminan tak ibadah yang kita buat ni berhari-hari ini sampai 19 hari ini diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Andai kata ibadah kita buat ini terpenat lelah ni tak diterima Allah, Allahu Akbar, sia-sia sahaja. Oleh sebab itu, ulama-ulama yang terdahulu sebelum sampainya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum sampainya Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah semoga dipanjangkan usia untuk mereka sampai di bulan Ramadan, sebab mereka yakin bulan Ramadan bulan yang diganjarkan pahala. Bulan Ramadan terdapat padanya Lailatul Qadar. Mereka nak sangat-sangat 6 bulan sebelum. Bermakna bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Wih, 6 bulan. Kita doa tak? Kita doa tak? Tak doa. Tiba-tiba, oh Ramadan dah nak puasa. Ada juga yang berdoa 2 bulan sebelum. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada. Kenapa ulama dulu, sahabat-sahabat dulu berdoa sebegitu? Sebab mereka yakin dengan keberkatan dan kemuliaan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang diganjarkan pahala, mereka menantikan bonus, mereka nak. Sebab itu apabila sebelum sampainya Ramadan, mereka akan ready dah. Bulan Rajab mereka dah ready dah, Syaban dah ready dah. Kalau Rajab bulan Rajab tu satu gear, satu gear bulan Syaban dah gear 3 dah, masuk bulan 4 dah gear 5 dah mereka beribadah. Sebelum Ramadan mereka dah baca Al-Quran dah.
Setiap bulan mereka dah baca Al-Quran. Bulan Ramadan mereka akan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan mereka khatam Al-Quran sampai 60 kali. Zaman kita ni, Ramadan kita ni, first Ramadan buka Al-Quran, betul tak? Betul ya? Pertama Ramadan, malam esok nak puasa, malam ni kita pun pakai penuh solat. Tu dia penuh sampai tak cukup ruang. Malam tu kita buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baca surah Al-Baqarah ni setiap tahun. Masuk Ramadan saja baca surah Al-Baqarah. Kemudian setiap hari kita akan baca Al-Quran tak lebih 5 muka surat. Kita buka Al-Quran dia baca penat, tutup mata pedih kan? Pedih mata. Letak spek. Tutup kitab Al-Quran, jalan pusing nak tenangkan fikiran. Nak ambil kekuatan nak baca lagi ni. Hari ni mesti target 1 juzuk. Buka Al-Quran muka surat 5. Ha, baca. Tak leh pi. Tak leh. Mengantuk sangat ni. Lena dulu. Lena bangun, tak buka Al-Quran dah. Macam tu setiap hari. Betul ya? Sampai pertengahan Ramadan baru juz 7. Akhir Ramadan baca surah Kahfi. Habis surah Kahfi tu tutup tu ya. Tutup tu, toy no terpan nak buka balik. Tu zaman kita, Ramadan zaman kita gitu. Oleh sebab itu saya minta pada semualah. Saya minta kepada semua supaya sentiasa berdoa kepada Allah. Apabila kita tak yakin tentang ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Puasa kami, Al-Quran kami, sedekah kami, kiamulail kami, semualah minta Allah Ta'ala terima. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail ketika mana setelah selesai membina Kaabah, mereka menandatangani merafakkan doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawadul bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Nabi minta supaya ibadah mereka diterima Allah Ta'ala. Cukuplah kalau kata kerja dakwah, cukuplah ajak orang kepada mentauhidkan Allah. Tetapi mereka berdoa kepada Allah, jadikanlah ibadah kami membina Kaabah ini sebagai satu ibadah yang diterima olehmu ya Allah. Hari ini berapa ribu orang tawaf. Sejak dibina oleh Nabi Ibrahim AS sampai pada hari ini, berapa juta orang tawaf Kaabah. Semua pahala itu tertulis dalam kitab Sahifatul Amal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Ulama-ulama dulu, zaman-zaman dulu, mereka berdoa kepada Allah selepas selesainya Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Selama 6 bulan. Sebelum Ramadan, mereka berdoa, moga-moga Allah panjangkan usia sampai bulan Ramadan. Bila dah habis Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya Allah Ta'ala menerima ibadah yang telah mereka lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Itu akhlak ulama-ulama yang terdahulu, bagaimana mereka menggunakan, mereka mengharapkan Ramadan itu ibadah mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Sina Ali ketika mana habisnya Ramadan, berakhirnya Ramadan, dia akan menangis. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apa kata Sina Ali? Bagaimana aku tak menangis?
Bagaimana aku tak sedih? Aku risau adakah ibadah aku ini diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Kenapa mereka menangis? Kita hari ini tak menangis pun. Seronok lagi dah nak raya. Nak raya lagi seronok. Sebab kita buat ibadah di Ramadan ini tak seberapa pun. Kita puasa macam orang puasa juga. Tak makan, tak minum. Kita baca Al-Quran pun biasa-biasa je. Sepatutnya sampai pada malam ini berapa juzuk weh? Sepatutnya 19 juzuk lah. Ni juzuk 6 pun tak habis. Tak habis lagi. Bila dah habis, tak tahu. Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i akan khatam Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ditanya oleh anak muridnya, wahai Tuan Imam, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak khatam Al-Quran lebih 60 kali? Kenapa hanya 60 kali sahaja? Kata Asy-Syafi'i, aku tak nak dan aku malu dengan Tuan Guruku iaitu Imam Abu Hanifah yang khatam Al-Quran setahun di bulan Ramadan 61 kali. Imam Abu Hanifah 61 kali, dia tak nak langkau guru dia, maka dia khatam Al-Quran sebanyak 60 kali saja di bulan Ramadan. Kalau 60 kali sebulan Ramadan bermaksud satu hari dua kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Ish, pelik ni. Mustahil Ustaz. Tak mustahil. Kalau kita tanya ulama-ulama Al-Quran, mereka kata tak mustahil sebab Al-Quran ini ada dalam minda mereka, ada dalam jiwa mereka, ada dalam ingatan mereka. Kalau kita Al-Quran hanya tertulis dalam kitab sahaja, seringkali lupa. Nak cari kepala ayat, tak ingat dah. Tapi ulama-ulama terdahulu, mereka ingat Al-Quran dan mereka baca, sentiasa baca. Imam Iwad bin Yazid khatam Al-Quran setiap dua malam di bulan Ramadan. Pada bulan-bulan lain selain Ramadan, dia akan khatam Al-Quran setiap enam hari, dia akan khatam Al-Quran. Rasulullah SAW akan i'tikaf di masjid pada akhir Ramadan sebanyak 10 malam yang terakhir. Tetapi bila tahun nak diwafatkan, baginda Rasulullah akan i'tikaf selama 20 malam di masjid. Hebat tak ibadah mereka? Hebat. Sebab tu mereka menangis andai sekiranya ibadah mereka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka qiyam, berqiyamul lail. Ali, Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Rasulullah akan solat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Allah. Kita 8 rakaat ya, maaf ni. Tapi cicit Rasulullah 1000 kali. Cicit Rasulullah ni ini yang terselamat. Ali Zainal Abidin ini yang terselamat dalam perangai Karbala. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, adik beradiknya dibunuh, dan akhirnya dibelah oleh makcinya Sayyidina Zainab dan letakkan di dibesarkan di Madinah. 1000 rakaat untuk qiyamul lail. Ibu yang bangun untuk sediakan zahar, jangan lupa untuk solat-solat 2 rakaat. Ya, jangan bangun-bangun terus ke dapur masak-masak-masak, kena kejut anak, suami semua. Solat subuh, tidur. Jangan, sekurang-kurangnya solat sunat 2 rakaat. Di situ ada keberkatannya. Berdoalah kepada Allah, sebab Allah mencari di mana hambaku yang mohon keampunan, aku akan ampunkan dia. Minta ampun. Hebat ibadah mereka dulu. Sebab tu mereka berdoa sesungguh, ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah. Bayangkan kita kerja di office, di syarikat-syarikat 40 tahun dah.
sekalipun bos tak pernah bagi penghargaan, kenaikan gaji, tak pernah naik pangkat, cuti tanpa rekod, kemudian pakej percutian ke Krabi ke New Zealand ke, tak pernah dapat. Padahal dah buat sungguh-sungguh dah. Bermakna sepanjang kita kerja tu, ada benda-benda yang tak mencapai kehendak bos kita. Sebab tu bos kita ni tak pernah menghargai kita untuk kerja hang biasa-biasa je. Nak efisien tak mana? Tak ada. Andai kata setiap tahun kita bertemu Ramadan, malam ini umur kita dah 55 tahun, bermaksud kita dah jumpa Ramadan 40 kali dah. Di usia baligh. Malam sekali pun kita tak bertemu dengan Malaikatul Qadar. Tak jumpa lagi. Sebab sebetul akhir itu biasanya setiap hujung tak hujung bulan Ramadan, kita akan sibuk dengan kerja-kerja di rumah. Langsi, kuih raya, macam-macam mas. Disibukkan urusan itu sampai tak sempat nak ibadah. Lepas itu yang kita ada solihin disebut. Ingatan kepada kita semua yang berpuasa ni, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi minan ju' wal atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tidak ada pahala baginya, mereka dia hanya lapar dan dahaga sahaja. Bila kita kam ni ramai, 10 orang, satu tak ramai lagi, dua tak ramai lagi, tiga dari, empat dari, lima dari, enam orang majority yang berpuasa itu tidak memberi pahala baginya, melainkan dia lapar dan dahaga saja. Kita nak puasa tahun ini, puasa yang biasa-biasa saja, kita pertingkatkan ibadah kita. Kalau kata sampai malam ni satu muka surat Al-Quran pun tak baca, rugi. Ada kata sampai pada 19 Ramadan ini satu sen pun kita tak infak lagi, rugi. Andai kata sampai setelah Ramadan ni satu gram pun tak turun badan kita, rugi. Ada orang setiap hari ukur, oh hari ni aku dah turun dah sekilo, alhamdulillah. Tak apalah, yang tu dia berjaya lah. Ada yang 3 kilo dah turun dah. Ada yang berazam, lepas Ramadan ni aku nak puasa lagi lah, macam ringan badan, alhamdulillah, sonok. Tak apalah. Tapi jangan lupa tuan-tuan untuk bersedekah, untuk baca Al-Quran. Ya. Mengakhiri tazkirah saya pada malam ni, saya nak ingatkan satu penawar yang telah diberikan oleh Ibrahim Al-Khawas. Penawar untuk hati kita ni. Yang mana penawar ni kita buat sepanjang Ramadan ni, kita buat semua ni insya-Allah. Yang pertama, penawar ni ubat lah, ubat bagi hati. Kalau sampai dah selama Ramadan ni kita masih ada lagi perasaan hasad dengki, rasa cemburu, rasa tak apa hati orang, rasa nak marah, tak sabar dan sebagainya, ambil penawar-penawar ni dan amalkan. Yang pertama apa? Yang pertama, baca Al-Quran dengan tadabbur. Buka Al-Quran, tengok makna sekali. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Ha ya. Ayat Al-Quran kita baca maknanya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Oh. Sahabat-sahabat Nabi, tadabbur dia macam mana? Dia akan baca satu ayat saja pada malam tu. Dia faham ayat tu sampai subuh. Besok dia buka ayat lain pula, ayat yang kedua. Dia faham maknanya sampai subuh. Dia akan ambil satu malam satu ayat untuk dia tadabbur. Yang kedua, ubat bagi hati yang berpenyakit. Masalah hati, pemarah, penyombong, riak, ta'ajjub, sum'ah. Perut yang kosong iaitu berpuasa. Itu ubat yang kedua. Kita buat tak? Buat. Yang ketiga, qiyamul lail. Orang tanya, ustaz macam mana nak bangun mudah qiyamul lail? Ada tiga cara. Yang pertama, lepas isyak tidur. Itu tentatif Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas isyak tidur.
Jangan duduk ngetih, jangan tonton TV, jangan tonton WhatsApp, jangan tonton Facebook, jangan. Yang kedua, tidur siang, kirullah, setengah jam, selesai. Malam segar. Yang ketiga, jaga makan, jangan makan lewat malam, makan siang hari saja, malam jangan makan. Tiga cara. Banyak, ada 14 cara tapi saya tiga saja untuk dilakukan. Baik, penawar yang lain. Penawar yang keempat ialah berdoa dengan penuh rasa rendah diri di waktu sahur. Bila tuan-tuan bangun untuk bersahur, berdoalah kepada Allah apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan nak kesembuhan daripada penyakit, kencing manis darah tinggi, migrain. Cuba berdoa tengok. Tuan-tuan nak berdoa, sila detailkan. Detailkan. Detail macam mana, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah lama membujang, ya Allah, gunakanlah aku isteri yang soleha, amin. Bukan yang tu. Detailkan, ya Allah, ya Tuhanku, gunakanlah aku isteri seorang wanita yang soleha, yang ada ilmu agama, yang cantik, rambutnya panjang, putih melepak, orang kampung delik. Saya berdoa macam tu di sujud yang terakhir dalam hati. Dia sebut, kalau sebut, batal solat. Sebut dalam hati, ya Allah, aku nak yang macam ni. Alhamdulillah, saya dapat. Isteri saya orang kampung delik. Kampung delik kiri. Ha, nah, dapat, dapat. Dah kahwin, rumah saya pun dah. Lah, saya pun waktu doa macam tu juga. Saya nak orang Kedah, nak ada jambang, nak makan spek, tinggi lampai, semua saya berdoa. Allahu Akbar. Dapat sebiji. Ha, tak kena spek lah. Dulu sekali spek. Alhamdulillah, promaya buat nasi. Free, percuma, RM7,000. Berdoa juga. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni yang payah pakai spek ni. Aku nak buat kerja dakwah, aku pergi Sabah Sarawak, aku naik 4x4, naik bot laju, jatuh spek dalam laut rugi RM400-500. Ya Allah, memudahkan usaha aku dapat nasi, ya Allah. Alhamdulillah, tahun 2014, perempuan yang panggil Man, waktu tu rumah saya kerja di TV3. Nanti, hari Senin pergi ke Priscot, saya nak buat nasi tu, buat. Allahu Akbar. Percuma. Percuma. Berdoa. Nah, ha, berdoa di waktu sahur. Yang kelima, duduk semajlis bersama golongan yang soleh. Maksudnya, dalam majlis ilmu, tadarus Al-Quran, berdampingan dengan orang yang soleh, insyaAllah dia akan sentiasa menasihati kita agar meninggalkan kemungkaran dan sentiasa buat kebaikan. Tuan-tuan, alhamdulillah saya buat masa ini mendekati golongan-golongan gandangan yang ada di Chokit, yang dah 30 tahun tak solat, kita ajar dia ilmu fardu ain. Yang dah berpuluh tahun bersekedudukan, laki dan perempuan tak kahwin, duduk satu rumah sebab nak jimatkan kos. Bila kata dia ikuti masa ilmu, dia kata, ustaz, saya nak, duduk, nak pisah lah, saya nak duduk rumah sendiri. Dan dia pun nak duduk rumah sendiri. Alhamdulillah. Ini antara usaha yang kita lakukan. Walaupun mereka ni tak bukan orang soleh, tetapi peluang kita untuk mendekati mereka tu dipermudahkan. Alhamdulillah. InsyaAllah esok lusa ni kita akan buat iftar bersama dengan gerakan jalanan di Chokit. Dan saya sedang berusaha untuk buka satu tadika khas untuk anak gelandangan ni. Daripada dia tak ada ilmu, akhirnya dia ikut jejak langkah mak ayah dia. Kita nak didik dia supaya mendekatkan diri pada Allah. Tadi pun ada WhatsApp masuk kat handphone saya. Juga seorang perempuan, ustaz, saya ni sesekian Islam tapi dah 5 tahun duduk satu rumah dengan boyfriend saya. Boleh tak saya nak belajar solat? Kita lalukan. Nah, yang nak kembali kepada Allah ni ramai, tetapi ruang mereka tak jumpa. Satu lagi, saya mengajar di JKM Sungai Buloh. JKM Sungai Buloh, tifor ustaz, boleh tak ajar ni galangan ni? Boleh, tapi kami tak ada bajet ustaz. Tak apa, tak ada bajet bukan urusan kita. Yang penting jalankan dulu. Bajet nombor 3, nombor 4. Alhamdulillah, percuma yang kita ajar. Lagakan jalanan ni. Nah, kita nak ajar mereka kembali kepada Allah dengan solat. Alhamdulillah. Bila dah 4 bulan kelas berjalan, wajah mereka berseri-seri.
penampilan mereka, emosi mereka, akhlak mereka, alhamdulillah sampai JKM pusat pun turun, heran. Macam mana dulu nampak semua tenung je. Tak ceria, masam muka. Mereka ini pun macam-macam kisah. Salah satu kisahnya panjang cerita punya. Di antara rakan jalanan ni, cerita ni dia. Di antara rakan jalanan ni yang duduk di JKM ni, yang saya dah jumpa yang sanggup untuk berkongsi masalah, yang saya agak tragisnya adalah mereka dibuang oleh keluarga mereka. Seorang lelaki, seorang perempuan, dua-dua ini kisah yang hampir sama. Dua-dua dibuang keluarga. Yang perempuan ini dulu ketika muda ditampar oleh suaminya dan kesannya dia hampir pekak sebab suaminya minta izin untuk kahwin lagi. Akhirnya kahwin. Dia cerai isteri ini, dia cerai, dia kahwin. Kemudian bila isteri ini ada 4 orang anak, nak sekolahkan anak tak cukup duit, akhirnya pinjam Along. Pinjam Along, sekolahkan mereka, dapat degree, dapat master, sarjana. Dapat kerja yang hebat-hebat. Bila anak-anak ni, semua 4 orang ni tahu maknya dikejar oleh Along, semua 4 orang anak ni buang mak dia. Mak, jangan datang sini, tak nak tengok kau ni. Mak, jangan duduk sini ya, keluar. Akhirnya kakak ini, yang saya panggil Ma ni, dia kerja di KIA, padahal pencin ada. Ditangkap oleh polis, dia hantar ke JKM, JKM hantar dia di Sungai Buloh. Apa dia kata saya? Ustaz, saya tak nak harta mereka Ustaz. Saya nak mereka bagi saya mama saja atau ma dah cukup dah Ustaz. Bagi saya ma je. Saya ada duit sendiri. Duit yang saya dapat daripada pencin ni, saya boleh bayar balik hutang-hutang tu. Tinggal lagi RM25,000 saja. Ni yang perempuan. Bermaksudnya tuan-tuan, kalau kata kita mendidik anak kita untuk dunia, dia jaya tak? Jaya. Dapat master. Apa yang perlu terapkan ialah didik anak kita dengan ilmu agama. Fahamkan mereka dengan Al-Quran, fahamkan mereka dengan akhlak Islam. InsyaAllah bila anak dia besar, dia takkan buang kita lagi, insyaAllah. Nah, saya pesan gitulah. Tolong tekankan aspek pendidikan untuk anak-anak. Wallahualam. Sekian untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa dhulina wa maulana Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي